Assalamualaikum para pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rani dari Borneo Plant. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini dan terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas Homalomena rubescens. Yang pertama kali ingin saya bahas di sini yaitu cara memperbanyak Homalomena. Seperti yang Anda lihat, saya mengambil anakan dari indukannya. Homalomena ini sangat gampang sekali berkembang biak. Untuk yang kedua, saya akan membahas media tanam. Saya akan melakukan penanaman, memindahkan anakan ini ke dalam pot. Media tanam yang saya gunakan yaitu media tanam jadi yang sudah dijual di kios-kios bunga, yang sudah di-pack dalam karung. Saya campur dengan sekam mentah. Untuk kebutuhan air, Homalomena ini tidak terlalu membutuhkan air, jadi Anda bisa melakukan penyiraman jika media tanam sudah mulai terlihat kering. Apabila Anda terlalu sering menyiram, daun Homalomena ini akan menjadi kuning. Selanjutnya, kebutuhan cahaya untuk Homalomena ini bisa hidup di tempat yang sangat minim cahaya seperti di teras rumah dan bisa juga hidup di tempat yang mendapatkan cahaya matahari langsung. Untuk pupuk, Homalomena bisa diberikan pupuk NPK sebanyak sekitar 6-7 butiran dan bisa dilakukan sekali sebulan.